Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu peresmian gedung serbaguna Kampung Silat dengan pita. Tutup. Wah, kan masih kecil-kecil ikannya. Tiga bulan kita datang lagi. Silakan.
Oke, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kami terkait kegiatan infrastruktur di Perkimta, khususnya kegiatan-kegiatan penataan pembangunan terkait kumuh di Pondok Kacang Timur ini. Saya dibantu di Kabit, Kasus, Kontek, Pak Edwin. Terkait ada beberapa pembangunan, yaitu pembangunan GSG. GSG ini memang di sini ada juga untuk pertemuan warga 16 kali, karena memang ini merupakan tanah desa yang diusulkan oleh masyarakat. Ada juga nanti di parkiran ini juga kita membuat contoh kampung silat, dan juga sampingnya ada juga terkait untuk bagian pertanian, khususnya untuk perikanan dan juga tadi kita bisa tanam kampung. Dan juga kita juga bangun ini oleh warga Mas Wandi, Pos Yandu bawahnya. BCU juga memang ada usulan dari RT RW. Memang RT RW di sini sangat jauh untuk ke Pondok Aren terkait masyarakat yang butuhkan kesehatan dan juga pertemuan. Jadi kita bangunkan posyandu dengan keluarga ini untuk kepentingan masyarakat berkumpul. Harapan dan himbauan kepada masyarakat setelah dibangun kami. Pembangunan sudah bagus, sudah tertata, tadinya kumuh, sekarang sudah terlihat cantik. Dengan kami berharap dengan pembangunan ini dapat dipelihara, dijaga, dan juga diawasi, dan juga untuk kegiatan-kegiatannya terkait untuk penataannya, ketika warga mau usulan pertemuan, mohon di para lurah terkait GSG dan RT RW untuk para warganya ditata kembali, dibuat suatu suatu tim ataupun kelompok pemeliharaan. Pak, kesan Bapak di Pondok Aren ini seperti apa sih? Kesannya ketika saya datang ke sini, lihat tempatnya dulu masih terlihat kumuh, sekarang sudah tertata dan lebih asri, dan juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Kedepannya lebih khususnya Pondok Kacang Timur bisa menikmati GSG ini dan keluarga untuk berkumpul, baik itu nanti ke untuk olahraga ataupun berkumpul bersama teman-teman. Pak, kesan kompak juga ya Pak? Iya, benar. Pak, prosesi peresmian biasanya ada tanda tangan, ada apa? Ini hanya gunting pita aja, Pak. Bagaimana, Pak? Kedepannya peresmian untuk total keseluruhan pembangunan ini kita dicatatkan kembali. Berarti ini peresmian GSG aja? Oh, GSG aja. GSG. Nanti yang mulainya belum? Hanya nanti terkait untuk wali kota dan Pak Wakil, kedepannya memang sudah dijadwalkan di bulan Januari. Di Januari. Januari terkait pembangunan seluruh gedung, mulai tandon dan juga kegiatan-kegiatan yang untuk gedung sekolah. Dan juga perkantoran. Ini selama 6 bulan nanti masih dalam pengawasan pihak? Terkait pembangunan ini memang sudah selesai nanti pada tanggal 9 Desember. Nah, masih ada pemeliharaan 5%, siap. Memang ada retensinya selama bulan Juni gitu. Jika ada suatu kerusakan dikit-dikit, nanti masih ada tanggung jawab daripada pihak ketiga. Pak, PJU sendiri berapa dan pakai sistem apa, Pak? 200 titik. 200 titik. Hampir 200 titik, hampir bukan 145 titik. Ya, 145 jadi hampir 200. Yang sudah dipasang berapa, Pak? Sudah terpasang. Semua. Semua. Oke. Okay. Siap. Tenaga surya, Pak ya? Ya, kenapa itu, Pak Aris? Kenapa pakai tenaga surya? Ini memang PJU ini banyak sekali pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah yang untuk pembayaran listriknya, sehingga dengan adanya inovasi untuk penerangan sistem tenaga surya mengurangi daripada beban negara pembayaran listriknya. Efektif, Bapak, bila mana suasana mendung atau apa? Sangat efektif sekali. Siap. Nah, di sini juga tenaga suryanya bisa bertahan lebih daripada kurang lebih setahun, 5 tahun, hanya penggantian dari batu baterainya saja. Jadi bukan fisiknya sudah ada, tapi batu baterainya kita akan pelihara kembali kurang lebih 5 tahun ke depan. Oke. Nanti lebih lanjut kita wawancara di kantor, Pak ya. Baik. Makasih, Pak. Assalamualaikum.